Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya, kerana dengan izinnya dapatlah juga kami di sini bersama anda di sana. Saya Azrul Nizam bin Azmi, penolong setiausaha Kesatuan Kekangan Am UPM ke pertama. Di sebelah saya yang dikenali ramai, yang disukai ramai, tak lain tak bukan Saudara Nur Syariman Ma'arif, Presiden Kepertama. Apa khabar, Pres? Alhamdulillah, Azrul. Macam-macam perasaan hari ni. Tapi kita buat panjang selepas ni lah. InsyaAllah. Azrul, apa khabar? Saya Alhamdulillah, Pres. Cuma batuk sikit, makan kuih raya lebih. Allah. Okey, Pres. Permulaan, Pres belanja satu love untuk semua penonton. Okey, terbaik, Pres. Okey, seterusnya di sebelah saya, di sebelah sana, yang senyumannya amat manis sekali, segak bergaya, menjadi kegilaan ramai remaja pada zaman dahulu, Saudara Nur Amin Ahmad, Timbalan Presiden ke pertama. Terima kasih, Saudara Nur. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tadi Pres dah belanja satu love, TP belanja dua love. Giliran saya pula. Alright. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat serta pihak pengurusan UPM kerana telah memberi ruang dan peluang kepada Kepertama seperti saluran yang seperti ini. Okey, Pres, untuk permulaan ni pusingan pertama lah, Pres. Okey, alright. Boleh Pres kongsikan pengalaman Pres sebagai staf di UPM? Okey, terima kasih, Saudara Azrul. Pastinya terima kasih PSPK dan terima kasih UPM. Julung-julung kalinya Kepertama berada di ruang audiosiar seperti ini. Saya amat hargai dan mudah-mudahan pada masa akan datang dia akan lebih baik. Dan jangan lupakan Kepertama sampai bila-bila. Okey, saya cerita asal-usul sedikit lah, Azrul, ya, dan pendengar semua. Saya ni tak ada kampung. Eh, kesian ni, Pres. Lahir pada tahun 79. Lahir-lahir je dah duduk Kajang. Selepas itu, pada usia saya 4 tahun, arwah abah saya bawa kami sekeluarga ke Bandar Baru Bangi. Oh, orang bandar. So saya duduk di Bandar Baru Bangi sejak tahun 1983. Okey. Sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah, antara rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar ialah saya dapat beli sebelah rumah parent saya. Oh, so setiap hari boleh tengok mak, setiap hari boleh boleh komunikasi dengan adik-adik, adik-adik begitulah. So itu sedikit asal-usul saya lah. Dalam konteks UPM, saya mula bertugas di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Okay. Secara kontrak mulai tahun 2000. Sebagai sekarang ni dah 2024, Azrul. Ya. Sudah tak sedar pantas betul. Dah 24 tahun di bumi UPM. 2 tahun awal saya kontrak di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Dan selepas itu Alhamdulillah ada rezeki, saya mendapat jawatan tetap di pejabat penaftah. Alhamdulillah. Macam-macam kerja lah buat kat penaftah. Dan di akhir tempoh bertugas saya di pejabat penaftah tu, saya diletakkan di Seksyen Bimbingan dan Kerjaya Staff. Dahulunya Seksyen Bimbingan dan Kerjaya Staff ni dikenali sebagai Seksyen Counseling Staff lah. Dia berbeza. Dia di bawah entiti yang berbeza, Counseling Staff dan Counseling Pelajar. Counseling Pelajar di bawah BHAP dan Counseling Staff di bawah pejabat pendaftar. Dan selepas itu, seingat saya, mungkin sekitar 2014 atau 2015, universiti telah buat keputusan untuk menjenamakan semula Counseling di UPM sebagai bahagian Counseling UPM. Maksudnya, Counseling Staff dan Counseling Pelajar ni digabungkan sebagai bahagian Counseling UPM di bawah satu bumbung lah. Di bawah satu bumbung, di bawah pejabat Timbalan Net Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni. So saya di situ, saya bertukar ke bahagian Counseling UPM. Dan yang terkini mulai Februari 2023, saya berada di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Shah, dan penempatan saya di Dewan Bengkel UPM. Oh, selalu buatkan duri kahwin ni, Pres. Dewan Bengkel UPM ni memang tumpuan untuk penjanaan pendapatan lah. Okay. Itu berkaitan dengan
tempoh pekerjaan saya di UPM. Kalau di dalam kepertama pula, dapat tetap je hujung 2001 tu antara borang yang awal saya cari ialah borang keahlian kepertama. Terus daripada dapat tetap tu dah teruja untuk menjadi ahli kepertama. Dengan pada masa itu presidennya ialah Yang Bahagia Dato' Haji Omar Osman, kita kenal karakter dia dan mungkin itu antara faktor kita teruja untuk menjadi ahli pertama. Itu cerita 2021. Selepas itu pada tahun 2008 saya telah dipilih untuk berada dalam saf kepimpinan kepertama sebagai ahli majlis jawatan kuasa kerja kepertama. Nama dia memang agak panjang sikit tapi itulah nama dalam perlembagaan kesatuan. Belit jugalah sudah. Pendek-pendekkan kita nama pendekkan sebagai MJK ataupun MJK. Nama biasanya dipanggil sebagai Exco. Exco. So 2008 saya mula berada di dalam saf kepimpinan pertama. Dan selepas itu pada tahun 2016 saya telah dipilih sebagai penolong setiausaha pertama. Macam saudara Azrul sekarang lah. Dah naik pangkat lah. Dan 2 tahun selepas itu, penggal yang seterusnya, penggal 2018 hingga 2021, saya telah dipilih untuk berada di posisi Timbalan Presiden. Dan penggal 2021 hingga penggal 2024, tahun ini akan berakhir penggal kita sedar tak sedar. Saya merupakan Presiden kepertama dan Presiden kepertama yang ke-9. Setakat ini dulu, Saudara Azrul. Okey, terima kasih Pres. Itu secara ringkas latar belakang Presiden kepertama. Begitu banyak sekali pengalaman Pres bersama-sama UPM. Ada yang pahit, ada yang manis akhirnya. Seperti lagu apa, TV? Lagu UKIS. UKIS, kumpulan UKIS. Yang pahit akan manis akhirnya. Yeah. Boleh nyanyi sikit tak? Simpan dulu. Okey. Okey, TP. Bagaimana pula dengan TP pengalaman semasa berada di UPM? Terima kasih, Saudara Azrul. Dan tak lupa kepada PSPK dan juga UPM kerana memberi ruang dan peluang kepada kami sebagai wakil pertama untuk berada di pentas ini. Saya mula bekerja di UPM tahun 2003, bulan 3, 3 hari bulan. Oh, cantik tarikh tu. Boleh beli ke nombor tu, TV? Jangan. Okay. So, penempatan pertama saya di Kolej 14. Kalau di kalangan student UPM pada masa tu, diorang panggil Kolej Rumpun lah. Kolej Rumpun. So, selepas tu, saya telah ditukarkan pula ke Institute Bioscience. Dan sehingga sekarang saya berada di sana. So sebelum konteks, saya terlupa, saya dilahirkan di Setiawan Perak tapi dibesarkan di Seri Kembangan. Rumah saya dekat aja dengan UPM. So saya kongsikan sikit berkenaan penglibatan saya dalam kepertama. Saya masuk jadi ahli biasa, ikut rentak, belajar, dan selepas tu rasa macam nak pergi lagi jauh. Saya terpilih menjadi AMJK untuk institut. Masa tu kalau tak silap saya lebih kurang 9 institut di UPM. Dan pada tahun 2021 November saya telah terpilih menjadi Timbalan Presiden pertama. So saya rasa setakat ni ajalah dulu pengenalan. Terima kasih, Saudara. Okey, terima kasih TP. Kita teruskan lagi. Kita jangan teruskan dulu. Kita dah share, saya dah share, Timbalan Presiden dah share kan. Oh, so okay. Takkan Azrul tak share. Oh, saya kena share juga kan? Share sikit lah, baru. Kita semua tahu. Saya ingat saya tak perlu share. Jadi Alhamdulillah saya telah menjejaki kaki di UPM pada tahun 1999 sebagai seorang pelajar Bachelor Sains Komputer, rangkaian komputer. Semasa belajar, saya juga telah berpersatuan, telah dilantik sebagai Presiden Kelab Kepimpinan Pelajar dan juga Presiden Perpaduan UPM
Saya juga pernah berkhidmat di Biro Tata Negara BTN namanya, sebagai facilitator dan juga ketua facilitator. Alhamdulillah pada tahun 2005 saya telah berjaya masuk ke UPM untuk berkhidmat bersama UPM sebagai staff contract selama 3 tahun dan mendapat tetap pada 2008. Hampir 10 tahun saya berada di bahagian pelajar dan hampir 9 tahun saya berkhidmat di sekolah pengajian siswazah dan PTJ yang terkini sekarang ialah di College Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Okey, Pres, saya itu saja daripada okay. Saya ringkasan okay. Background. Buat ni. Puas hati. Okay, ada lah, banyak. Sikit. Okey, Pres, kita masuk pusingan kedua. Okey, silakan. Okay, secara ringkasnya, boleh Pres ceritakan sejarah penubuhan dan pencapaian ke pertama. Okey, terima kasih, Saudara Azul. Sebelum tu saya nak bagi penjelasan iaitu berkaitan dengan kesatuan dan persatuan. Kalau kita dengar pasal persatuan, persatuan ni kalau didaftarkan di bawah pendaftar pertubuhan, betul, ataupun okay. Kita biasa sebut dengan nama ROS, ROS macam perempuan. Tapi okay. Kesatuan sekerja yang berdaftar perlulah didaftarkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, Kementerian Sumber Manusia, ataupun nama pendeknya kita kenali sebagai JHEKS, JHEKS, di bawah Kementerian Sumber Manusia. So kepertama didaftarkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja pada tanggal 5 Jun 1973. Dan ini memaknakan yang usia kepertama sudah pun hampir menjangkau 51 tahun. 51. Alhamdulillah tahun lepas kita telah adakan satu masa program yang agak lama. Ya, betul. 50 tahun. Betul, Saudara Azul. Tahun lepas kita sudah adakan berjaya mengadakan program majlis makan malam sempena sambutan jubli emas pertama. Sebelum tu kita dah ada beberapa program untuk menyemarakkan jubli emas kita lah. Kita dipanggil apa? Juara wara kan? kita ada program juraya wara. Juraya. Juara lain. Dulu kita kenali sebagai roadshow. Tapi bila bahasa kita makin lama sudah dimartabatkan, makin tinggi nilainya. So roadshow tu kita kenali sebagai juraya wara. Itu antara program-program yang pertama isi. So semua PTJ ya? Ya, yang pertama isi untuk menyemarakkan lagi sambutan 50 tahun. Dan majlis kemuncaknya ialah kita anjurkan majlis makan malam sempena sambutan jubli emas pertama. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah juga, siapa sangka majlis makan malam kita pada malam tersebut dihadiri oleh yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Itu satu Menteri Dalam Negeri. Oleh pihak menteri. Menteri Dalam Negeri. Bayangkan seorang yang selain daripada portfolio Menteri Dalam Negeri, banyak lagi portfolio berkaitan dengan parti dan sebagainya. Tapi dapat hadir meluangkan masa untuk bersama-sama. Ini bermakna saya menganggap itu adalah satu pengiktirafan, hormatan besar kepada kita dan ianya perlu kita terjemahkan sebagai satu penghargaan yang perlu kita beritahu kepada ahli melalui proses penyampaian kita. Kita perlu tambah baik dan tingkatkan mutu perkhidmatan kita kepada ahli-ahli kita. So, itu berkaitan dengan penubuhan. Sedar tak sedar kita sudah hampir 51 tahun. Dan pada tahun 73 tu ahli kita sebenarnya ada lebih kurang dalam 200 ahli saja. 200 ya. Saya difahamkan oleh pemimpin-pemimpin lama macam itulah. Lebih kurang 200 ahli saja. Tapi sekarang pada tika dan saat ini ahli-ahli kita pun sudah jumlahnya sudah menghampiri angka 3000. Sudah menghampiri angka 3000. Satu lagi cabaran besar, 10 kali ganda. Satu lagi cabaran besar buat kita semualah. Dan kita ada satu moto yang saya rasa memang seiring dengan moto universiti, iaitu berilmu berbakti. Untuk pengetahuan para pendengar, moto kita ialah menyatu, memperkukuh dan memperjuang.
Jika kita lihat menyatu dan memperkukuh, itu maksudnya adalah satu elemen yang berkaitan dengan berilmu. Kalau kita ada ilmu, kita boleh menyatu padukan. Kalau kita ada ilmu, kita boleh memperkukuhkan. Dan word kita yang terakhir itu ialah memperjuang. Memperjuang ni selari dengan berbakti. Bila kita sudah ada ilmu, kita berjuang atas landasan ilmu tersebut. Dan itulah yang saya maklumkan tadi, menyatu, memperkukuh dan berjuang selari dengan moto universiti, iaitu berilmu, berbakti. Kita juga sepanjang tempoh 50 tahun ini, kita alhamdulillah telah melahirkan pemimpin-pemimpin kesatuan sekerja yang terbilang, yang namanya bukan kecil-kecil anak, memang nama besar dalam dunia kesatuan sekerja. Siapa tak kenal dengan Datuk Haji Omar Osman, Satu Malaysia, pemimpin pertama yang telah diangkat sebagai pemimpin QPEC pada tahun 2006 hingga tahun 2013. Dan kini Datuk Omar merupakan penasihat eksekutif kita, dan juga pengasas pertama, merupakan pengasas dan penggerak awal kepada tertubuhnya GAKOM. GAKOM ni apa? Kejap lagi saya akan explain berkaitan dengan GAKOM. Dan kita juga ada YB A. Siva Nissen, ataupun kalau lebih mesra dalam kalangan kami, kita panggil dia YB Siva. YB Siva ni siapa? YB Siva ni adalah Adun Sungkai, yang merupakan setiausaha kehormat yang pertama. Dan kita juga ada yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Satin bin Diman, ahli lembaga pengarah universiti kita sekarang, mantan adun sesedang. Yang bagi Datuk juga merupakan staf UPM dan ahli kepertama. Mungkin ada yang tak tahu, tapi begitulah awal-awal laluan jaya bagi Datuk Satin sebelum berada di posisi sekarang. Siapa lagi TP? Jangan lupa kita punya mantan presiden juga. Mantan presiden. Ya. Saudara Razali Singh. Beliau memegang jawatan setiausaha kewangan QPEX. Orang penting dalam QPEX. Setiausaha kewangan ni kalau ikutkan macam bendahari lah. Macam bendahari, betul. Pegang duit QPEX. Saudara Muhammad Razali Singh, mantan presiden pertama yang ke-8. Beliau merupakan mantan setiausaha kewangan QPEX lah. So, itu secara ringkas berkaitan dengan peneguhan pertama. Mungkin mungkin Timbalan Presiden boleh kongsi sikit pencapaian kita, terutamanya pencapaian besar. Anugerah ke? Okey, terima kasih. Kita terlalu ulung lah, nak cakap. Banyak pencapaian di peringkat negara. Salah satunya kita telah memenangi kesatuan contoh tahun 2007, dan juga saat detik dan saat yang paling manis sekali, kita telah dinobatkan sebagai kesatuan contoh sektor awam pada tahun 2009, dan juga kesatuan contoh peringkat QPEC. Kejadian tu berlangsung di Ipoh kalau tak silap saya, pada tahun 2019. Dan pada kejadian itu juga UPM telah dinobatkan sebagai majikan contoh. Saya rasa penerima ni siapa TV yang saya? So, pada masa itu Datin Paduka Aini. Datin Paduka Aini sebagai kita punya naik chancellor. 2007 kita dapat kesatuan contoh oleh yang dianugerahkan oleh Kementerian Sumber Manusia. 2019 tu memang macam saudara Timbalan Presiden cakap lah, mana mungkin kita akan lupakan sampai bila-bila pencapaian tersebut. Pada tahun yang sama, kita dianugerahkan sebanyak dua kali anugerah. Yang pertama oleh pihak QPEX, Kesatuan Sekerja Cemerlang Sektor Awam, dan anugerah yang kedua pada tahun yang sama dianugerahkan oleh Kementerian Sumber Manusia dengan anugerah yang sama. Maksudnya kita telah tiga piala kita ada berkaitan dengan pengiktirafan kesatuan sekerja cemerlang. So
Saya rasa mungkin saudara PSU ada nak tambah juga. Okay. Saya kalau tambah sikit je lah, tak boleh bertambah banyak. Okay, bagi saya untuk makluman semua juga, Kepertama mempunyai 29 EMJK lah, ahli majlis jawatankuasa, dan sebanyak 7 orang EMT, ahli majlis tertinggi. Mengenai AGM, sebelum ini Kepertama mengadakan AGM. AGM tu apa? Saya suruh AGM. AGM tu Mesyuarat Agung lah. Mesyuarat Agung. AGM tu ada yang tak tahu. Ya, betul betul. Mesyuarat Agung kita secara dua tahunan. Ya. Dua tahun sekali. Selepas disetujui oleh semua ahli dan diluluskan oleh Kesatuan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, CHEK, kita punya Mesyuarat Agung AGM diadakan secara 3 tahunan mulai 2018. Okey, press. Sebelum saya terlupa, ada lagi PSU dengan Timbalan Presiden. Kita juga merupakan kesatuan sekerja yang pertama dianugerahkan dengan geran yang terbesar sebanyak RM50,000 oleh Kementerian Sumber Manusia, geran pembangunan kesatuan sekerja, dikenali sebagai GPKS. Pada masa itu, pada tahun 2002 itu, geran itu disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri pada masa tersebut, iaitu Yang Berhormat A. Saraimanan. Bayangkan, hanya kita yang memperolehi geran sebesar itu. Dalam peringkat universiti lah, ada 2-3 kesatuan lain yang dapat, tapi di universiti hanya kita, dan jumlah tersebut kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Betul. untuk membuat pendidikan berkaitan dengan pergerakan dan pembangunan kesatuan sendiri di peringkat universiti awam. Dan apa yang lebih menyeronokkan ialah satu pengalaman baru untuk kita. Betul. Kita sebelum ini kita buat kerja-kerja pertandingan. Tapi pada 2002 lah kita mula terlibat dengan dunia pendidikan. Rupanya nampak macam senang, tapi bukan mudah. Nampak macam responden macam boleh dapat, tapi bukan mudah untuk dapatkan responden yang boleh bagi komitmen. So kita juga dibantu oleh Yang Bahagia Profesor Dr. Ismi Arif Ismail. TNCAA kita merupakan antara penyelidik bersama untuk menjayakan pendidikan tersebut. Diketuai oleh Yang Bahagia Dr. Muhammad Faik Abdul Aziz. Sekarang beliau merupakan salah seorang daripada timbalan dekan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Alhamdulillah. Kita juga dibantu oleh Yang Bahagia Profesor Dr. Haslinda Abdullah, pengarah IPSA sekarang. Dan dua lagi pendidik bersama kita ialah Dr. Afiqah dan Dr. Noraihan. Kedua-duanya merupakan pensyarah dari Fakulti Pengajian Pendidikan. So alhamdulillah, segala hasil dapatan pendidikan kita telah bukukan, telah bukukan, dan ianya merupakan satu pencapaian yang kita rasa macam tak tahu bila lagi akan dapat peluang sebenarnya. Saudara Zul. Okey, Pres, terima kasih. Cerita, saya rasa kita perlu ke pusingan seterusnya lah. Boleh. Silakan. Okay. Pusingan seterusnya ni, bagaimanakah Kepertama mengangkat suara ahli atau medium apakah yang digunakan untuk menyampaikan hasrat serta pandangan kepada pihak pengurusan? Okey, terima kasih Saudara Zul. Kita ada macam-macam medium perundingan. Yang pertama, kalau di awal tadi ada sedar-sedar yang ingat saya sebut pasal GAKOM. GAKOM, biasa. GAKOM ni merupakan gabungan Majlis Presiden dan Seterusnya Kehormat Kesatuan Kentangan Universiti Awam Malaysia. Setiap universiti ini ada kesatuan masing-masing. Universiti yang paling bongsu ada kesatuan, yang paling baru sekali ialah UNIMED. Kita sendiri pun ada dua. Satu kita Kepertama dan satu Keperkasaan di kampus Bintulu. So GAKOM ni akan bermesyuarat setahun 3 atau 4 kali. Kita bincangkan pelbagai isu yang berkaitan dalam keluarga universiti awam. Yalah, almaklumlah kita ni badan berkanun. Badan berkanun ni of course banyak perbezaan daripada kerajaan persekutuan.
keputusan kebanyakannya tertakluk dengan lembaga pengarah universiti masing-masing. So kita punya kemudahan, kita punya cara perjawatan ataupun kenaikan pangkat mungkin ada yang berbeza. Di situlah kita bincang dan kita angkat suara ahli kita di peringkat GAKUM. So itu GAKUM, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada MBK. MBK ni apa? MBK ni ialah Majlis Bersama Kebangsaan. Kita merupakan antara jawatankuasa yang berada dalam MBK. MBK ni kerjanya ialah buat kertas-kertas kerja yang berkaitan dengan penambahbaikan skim perkhidmatan ataupun penambahbaikan laluan kerjaya, allowance dan sebagainya. Apa sahaja yang berkaitan dengan penjawatan kita lah. Yang istimewa ni MBK ni ialah apabila kita buat kertas kerja, kita boleh terus angkat kepada pihak kerajaan. So pihak MBK ni akan bermesyuarat dan pengerusinya ialah Tan Sri Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sendiri. Maksudnya kita ni, kesatuan ni, wakil-wakil ni telah dipilih untuk kita berunding ataupun berbincang ataupun present paper kita direct dengan jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Tan Sri KPPA kita. Itu okay, itu MBK. Yang seterusnya kita ada, kita juga ada MBJ. MBJ itu Majlis Bersama Jabatan. Majlis Bersama Jabatan ni ada ada dua. Satu Pra MBJ dan satu MBJ Induk. Pra MBJ ni akan berlangsung sebelum MBJ Induk. Pra MBJ ni chairman-nya ialah pendaftar. Quorum-quorumnya ialah ketua bahagian dan kesatuan dan persatuan lah. Itu Pra MBJ. Kita akan bincang macam-macam perkara. Sebagai contoh, katakanlah kita ada 15 isu. Kita bincang, kita bagi pandangan, kita dengar dan kita lontarkan hujah. Mungkin katakanlah selesai 10 isu di peringkat Pra MBJ. So ada lagi 5 isu yang tak selesai yang kita rasa besar, yang memerlukan untuk kita mengangkat isu tersebut ke peringkat yang lebih tinggi. Di situlah yang 5 isu yang tak selesai itu, di situlah kita kita lontarkan di MBJ Induk. MBJ Induk ni pengerusinya ialah Datuk Naib Chancellor. Dia mesti Datuk. Mesti Datuk Naib Chancellor. Kalau Datuk tak ada macam mana? Kalau Datuk tak ada, kita kita kena bagi timing Datuk ada lah. Kita kena bagi Datuk ada lah. Sebab kita kalau boleh di peringkat MBJ Induk ni kita mahu keputusan. Keputusan. Kalau wakil Datuk Naib Chancellor mungkin susah nak buat keputusan. So kalau boleh kita nak memang dipengerusikan oleh Datuk Naib Chancellor sendiri. So quorum MBJ Induk ni ialah Datuk VC, semua timbalan Naib Chancellor, pendaftar, ketua pustakawan, beza penasihat undang-undang dan juga wakil dari kita dan persatuan yang ada lah. So kita kita bincang perkara-perkara yang tidak selesai di Pra MBJ, di kita selesaikan, kita cuba selesaikan di peringkat MBJ Induk. Yang seterusnya, kita juga ada ruang perbincangan terus. Saya nak ambil kesempatan ni untuk untuk ucapkan terima kasih lah kepada Cik Muazzam, pendaftar kita. Sebab kalau saya message dia, saya hubungi dia ataupun saya message SU dia sebagai contoh, tak pernah yang tidak berbalas. Itu yang saya masukkan perbincangan terus. Kadang-kadang ada isu yang segera, isu-isu besar yang kita perlu selesaikan. Takkan kita nak tunggu meeting? Betul. So kita terus rujuk kepada pendaftar, kita setting dalam masa terdekat satu perjumpaan dan kita bincang di situ. Itu namanya perbincangan teruslah. Kadang-kadang kalau macam pendaftar jadualnya terlalu padat, kita jumpa awal pagi. Kalau kita tak dapat jumpa awal pagi, kita jumpa selepas waktu pejabat. So begitulah. Setakat ini alhamdulillah Encik Muazzam selaku pendaftar UPM memang memang meraihkan keputama dan tidak pernah sekalipun menutup pintu rundingan lah dengan keputama. Terima kasih pendaftar. Dan proses awal untuk kita angkat suara ahli ini ialah melalui mesyuarat bulanan.
musyarat bulanan ni kita boleh buat tiap-tiap bulan, tapi memandangkan kita ni ada PTJ masing-masing, so kadang-kadang kita ada komitmen juga di PTJ masing-masing. So kita dah putuskan musyarat bulanan ini diadakan 2 bulan sekali. Dekat sinilah akan berkumpulnya semua MJK, semua ESCO, dan kita bincang isu atau masalah dan macam mana cara untuk selesaikan. Dan sekiranya berlaku isu-isu segera, isu-isu penting yang memerlukan kita berbincang dan buat keputusan, kita boleh panggil mesyuarat khas. Kita boleh panggil mesyuarat khas. Maksudnya mesyuarat khas ni ialah tak bergantung kepada mesyuarat bulanan. Tak perlu tunggu mesyuarat bulanan. Kita nak cepat. So kita perlu kita adakan mesyuarat khas, kita bincang dan kita putuskan pada mesyuarat khas. So itulah medium-medium perundingan kita. Dan saya rasa kita gunakan dengan sebaik mungkin medium-medium dan yang ada. Dan kalau setakat call ataupun message dengan ketua-ketua jawatan itu biasa, itu memang lumrah. Memang saya maklumkan kepada SK-SKO semua, yang paling elok sekali kita memang perlu ada nombor handphone ketua jabatan masing-masing supaya mudah untuk kita berbincang berkaitan dengan isu-isu yang membangkit. So itu medium perundingan kita. Biasa kalau kita berunding, kita berbincang, mesti ada macam-macam cabangan yang perlu kita depani lah. So mungkin saya rasa Timbalan Presiden kalau ada nak share sikit cabaran-cabaran, tak kira lah semenjak menjadi Timbalan Presiden ataupun bermula daripada jadi esko, mungkin saudara Timbalan Presiden boleh kongsikan cabaran-cabaran ketika kita berbincang ataupun berunding dengan ketua jabatan ke ataupun dengan pengurusan ke. Silakan. Terima kasih Tuan Presiden. Pengalaman melalui PPSM pada tahun 2013. PPSM ni panel pembangunan sumber manusia. Ya, betul. So dalam jawatan kuasa tu sebenarnya sangat membantu lah, sangat membantu pengurusan universiti untuk menyelesaikan masalah dari segi permakahan yang mungkin juga kita khawatir terinaya. Jadi masalah permakahan ni sepatutnya diberi ruang yang lebih besar dan lebih terbuka kepada pertama untuk sama-sama kita mencari jalan keluar, kan? Bukan untuk mencari salah sesiapa, tapi lebih kepada untuk membantu pengurusan universiti supaya proses anugerah Perkhidmatan Cemerlang berjalan dengan lancar on time. Kita tak mau delay, kan? Jadi lagi satu, ini adalah satu cara kita semak dan imbang supaya benda-benda yang kita tak ingin ni berlaku lah. Sekarang kita dah tak ada dalam PPSM, TP. Itulah masalah dia tu. Dari tahun berapa? Pada tahun 2022 kalau tak silap saya lah. So jadi saya benar-benar berharap lah semoga ruang di PPSM dibuka balik supaya kita punya wakil ESCO kita dapat berada di sana, dapat menjalankan penilaian yang sewajarnya lah, dan di akhirnya mendapat satu keputusan yang menang-menang. Jadi saya rasa itu sajalah setakat ini. Saya pendekkan sedikit kalau mungkin ada yang baru mendengar ataupun mungkin ada yang kurang jelas. PPSM ni mulai tahun 2013 ada wakil ke pertama dalam PPSM.
So kita tengok markah yang diberi oleh penilai pertama dan penilai kedua. Kalau ada markah-markah yang kita rasa macam kurang wajar diberi, tidak seiring dengan prestasi, kita akan mohon penjelasan supaya pihak perusahaan ataupun panel penilaian yang terlibat boleh memberi penjelasan. Dan situ di ruang itulah kita selesaikan banyak perkara. Jabatan senang, kita pun senang, kita pun senang. Staff pun puas hati. Tapi dari tahun 2022, mana yang Timbalan Presiden maklumkan tadi, kita sudah tidak lagi berada dalam jawatan kuasa tersebut. So besar harapan pertama supaya kami tiap daftar melihat semula perkara ini. Dan macam yang Timbalan Presiden tadi lah, bukannya ada niat apa-apa, bukannya untuk menambahkan masalah, kita untuk menyelesaikan masalah. Dan kita hendak memainkan peranan semak dan imbang, supaya segalanya berjalan dengan baik dan harmoni. So itulah peranan PPSM tadi. Cabaran yang seterusnya kepada Presiden, mungkin saya boleh share lah pun. Saya boleh share lah. Cabaran-cabaran awal, kalau boleh saya kongsikan mana yang saya ingat lah. Sebenarnya banyak cabaran, boleh dikatakan hampir saban hari kita berdepan dengan cabaran, tapi kita kongsi cabaran-cabaran yang kita rasa kita boleh ingat. Sewaktu saya menjadi Timbalan Presiden, pada waktu itu Presiden pertama ialah Saudara Muhammad Razali Singah. Macam Timbalan Presiden beritahu awal tadi, Saudara Muhammad Razali Singah ni dia merupakan Senator Kewangan QPAC. So kebanyakan masanya ialah membabitkan perundingan di peringkat kerajaan, di peringkat yang tertinggi. So tak banyak masa di dalam BPM. So saya berada di posisi Timbalan Presiden pada masa itu. So memang saya lah yang banyak cover hal-hal dalam BPM. Bayangkan dengan usia yang masih muda pada ketika itu, saya dah terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu besar, mewakili presiden. So cabaran, tapi saya ambil benda itu sebagai satu benda yang positif untuk meningkatkan daripada masa ke semasa ilmu kesatuan sekerja, dan banyak benda-benda yang saya dapat. Of course lah, ada yang kita berjaya selesaikan, ada yang masih belum selesai hingga ke hari ini, dan ada yang jalan penyelesaiannya memang amat berliku. So itu sedikit cabaran sewaktu saya bergelar Timbalan Presiden lah. Dan seterusnya ialah of course bila kita berada di Ahli Majlis Tinggi Timbalan Presiden, nak tak nak ada ruang-ruang yang kita perlu bercakap di khalayak ramai. Betul. So bukan mudah, Doramin, Nazrul, bukan mudah untuk kita bercakap di khalayak ramai, untuk kita bagi penjelasan. Kadang-kadang spontan je orang panggil. Ya, betul. Kalau kita tak ada persediaan ataupun kita tak ada ilmu yang cukup, mungkin silap-silap kita tak bercakap pun dekat roster betul. So itu kita kena prepare lah. Kita kena prepare. Tanpa ilmu, tanpa pengalaman, mana mungkin kita boleh bercakap ataupun memberi penjelasan kepada ahli ataupun mana-mana pihak sekalipun, pihak perusahaan sebagai contoh. Macam saya cakap tadi lah, kalau ganti Timbalan Presiden, of course mesyuarat-mesyuarat penting yang besar, saya kena cakap walaupun saya Timbalan Presiden, tapi apa yang keluar daripada mulut saya tu perlulah seiring dengan presiden. Yes. Nadanya perlu sama. Betul. Kan? So macam saya cakap tadi lah, masih muda, masih mentah dalam kesatuan, tapi sudah diberi amanah yang besar dalam keputama. Of course isu-isu besar yang kita hadapi, memang kita jumpa macam-macam pihak. Yang pertama dah tentu kita dengar daripada ahli kita.
Tapi lepas kita dengar daripada ahli kita, kita tak boleh terus buat keputusan. Sebab kita tak nak dilihat sebagai mendengar sebelah pihak saja. Kita so kita jumpa pihak-pihak terlibat. Kita jumpa ketua jabatan, kita jumpa rakan sekerja dan kita jumpalah pihak-pihak yang kita boleh dapatkan info supaya kita punya keputusan adalah keputusan yang boleh dikatakan tidak berat sebelah. Ya, lah. Ya betul. Itu maksud saya. Keputusan yang baiklah. Keputusan yang bijaklah. Yang sukar untuk orang petikai sebab kita dah dengar semua, eh. Tapi biasalah kita bila berada dalam persatuan ni kita berdepan dengan pelbagai persepsi. Tapi nak tak nak hati kita kena kental, kan? Kita kena jalan terus sebab ini jalan yang kita pilih. Kita boleh juga pilih untuk tidak lagi berada dalam saf pimpinan pertama. Tapi buat masa ini kita pilih untuk terus berada sebagai pimpinan pertama dan kita kena hadap apa saja. Eh? Azrul, so Azrul pun boleh dikatakan antara pemimpin baru dalam keputama, eh. So mungkin semasa berada di luar keputama mungkin persepsinya lain, eh. Tapi bila dah berada dalam keputama, dah tahu macam mana asam garam perjuangan, of course ada benda-benda yang boleh dikongsikan. Azrul, silakan. Okay, Pres, terima kasih. Untuk maklumat semualah, saya pada tahun 2018 telah bersama keputama sebagai AMJK. Jadi ketika itu saya telah diberi tanggungjawab untuk berkhidmat di Chancellery 3. Seperti mana yang kita ketahui, Chancellery 3 ini mempunyai 9 PTJ di bawahnya. Antaranya Akademi Sukan, Pejabat TNCPI, Pejabat TNC Gym, UCTC, Putra Sains Park, RMC dan Sekolah Pelajar Suazah. Jadi apabila PTJ-PTJ ini terlalu banyak dan berada di tempat yang berlainan, justru itu saya perlu bijak untuk menguruskan masa, untuk meluangkan masa bersama-sama ahli untuk mendengar isu-isu daripada ahli. Okey, itu yang daripada saya. Mungkin Azrul tadi mula berada dalam saf pimpinan pertama daripada 2018, ya, maafkan saya. So sudah 6 tahun berada dalam saf kepimpinan, eh? Mungkin Azrul boleh kongsikan dengan para pendengar dalam tempoh 6 tahun dan tempoh-tempoh yang mendatang, eh? Azrul dah tengok macam-macam macam-macam gelagat ahli, eh? Macam-macam hal-hal yang berkaitan dengan ahli, macam-macam personality ahli, eh? So mungkin Azrul ada satu dua harapan yang boleh Azrul kongsikan khusus berkaitan dengan ahli keutama kita. Okey, apabila kita bertanggungjawab kepada ahli, kita perlu mengambil langkah-langkah yang agak bijak lah. Kerana situasi tersebut kadang-kadang kita tak boleh, seperti Pres seperti tahu, kita perlu dua pihak untuk dapatkan punya maklumat. Dan apabila mendapat maklumat, kita perlu sampaikan keputusan kepada ahli dengan bijak supaya ahli yang mempunyai isu akan menerima dengan hati yang terbuka. Okay. Saya rasa kita boleh pergi ke pusingan seterusnya lah, Pres. Mungkin sebelum tu, tu tadi harapan saudara Azrul. Okay. Man, selaku peluang setiausaha dan antara pemimpin baru dalam keputama, kan? Mungkin Timbalan Presiden ada harapan ada yang boleh dikongsikan untuk makluman semua. Harapan setinggi gunung. Untuk makluman semua, Timbalan Presiden Zainal Ramin ni dia macam seangkatan dengan saya lah. Eh? Kami mula masuk dalam saf kepimpinan keputama pada tahun yang sama, 2008. Sehinggalah ke saat ini. So mungkin ada harapan yang boleh dikongsikan saudara Timbalan Presiden. Silakan. Terima kasih, saudara Presiden. Saya cuma berharap atau dalam arti kata lain menyeru supaya bos-bos kita, ketua jabatan kita, kan, dalam
jika ada Mas Ali yang mempunyai masalah, kan, mungkin jangan ambil tindakan dulu, kan. Roger ke pertama, kan, kita bincang dulu, kita bincang baik-baik, kita cari jalan keluar. Sebab perbincangan dua hala ni sama amat penting bagi menghasilkan keputusan yang bijaksana. Jadi saya menyeru kepada bos-bos, kalau ahli kita ada masalah, kita bincang dulu. Jangan lupa ke pertama. Kita ada wakili setiap PTJ. Itulah peranan esko kita. Ya, so tidak, maksudnya kalau ada isu, panggil dulu esko ke pertama. Betul. Minta pandangan. Lepas tu kalau ada perlukan teguran, kami sini akan tegur ahli-ahli kami. Dan selepas kita tegur tu, kalau dia masih tak berubah lagi ataupun masih lagi buat PL lama sebagai contoh, kita serahkan kepada pihak pengurusan. Cuma kita terkilan ataupun kita galak sikit lah kalau ada ketua-ketua jabatan ni yang langsung tak pandang ke pertama ni. Ataupun hanya pandang sebelah mata. Tidak sepatutnya berlaku begitu. Kita macam yang saya cakap awal tadi, kita kehadiran kita adalah untuk bantu selesaikan masalah. Bukan menambah masalah. Itu tambah masalah. Okey, Pres, saya rasa saya nak tambah sikit harapan. Tadi harapan kepada ahli, saya juga berharap harapan ni untuk yang bukan ahli lah, kan. Kepada yang bukan ahli itu, saya menyerulah untuk bersama-sama ke pertama. Kerana yuran ke pertama antara yang paling rendah di Malaysia, kan? Dalam negara. Bulanan dia sebanyak RM5 saja, RM5. Ya, RM5 saja sebulan. Dan RM5 saja, dan saya harap juga sumbangan yuran ini dianggap sebagai amal jariah lah, untuk membantu rakan-rakan kita. Okay, Pres, Pres mempunyai banyak pengalaman di dalam kesatuan, khususnya di dalam kepertama selama lebih kurang 16 tahun, Pres. Lebih kurang macam itulah. 16 tahun, Okay. Daripada sebagai ahli, sebagai esko, sebagai PSU, sebagai Timbalan Presiden, dan yang terkini sebagai Presiden kepertama. Apakah harapan Pres kepada pihak pengurusan universiti? Okay, kita direct to the point lah, direct to the point. Yang pertama sekali, saya harap pihak pengurusan universiti laksanakan MBJ, mesyuarat majlis bersama jabatan tu, mengikut kekerapan yang telah ditetapkan, iaitu 3 kali setahun. Maksudnya tidak boleh kurang, kalau lebih tak apa. Sebab itu adalah ruang yang paling utama, medium perbincangan yang paling utama, medium rasmi untuk kita angkat suara ahli dan untuk kita bincang hal-hal berkaitan dengan universiti. Kita bukan saja bincang hal ahli, malah yang bukan ahli pun kita bincang. So saya harap MBJ dilaksanakan 3 kali setahun. Mengikut 3 kali setahun tu KPI ke, Pres? Okay, 3 kali setahun tu macam itu yang diarahkan oleh pihak JBA. Majikan perlu mengadakan MBJ sebanyak 3 kali setahun. Itu yang pertama. Yang kedua, nak tak nak, zaman sekarang ni kita bergelut dengan keadaan kewangan. So pihak pengurusan universiti perlu gigih untuk melipat gandakan usaha, dalam usaha memperkukuh kewangan universiti. Saya ambil contoh yang berlaku sekarang. Di mana sahaja kita pergi, kita diminta untuk menjana pendapatan. Semua jawatan tidak terkecuali untuk membantu universiti menjana pendapatan. Kami di peringkat akar umbi ini memang mendapat respon yang pelbagai. Ada yang selesa, ada yang okey, tapi ada yang tak selesa. Ada yang tak selesa berkaitan dengan penjanaan pendapatan ni. Tapi itu yang universiti perlu lihat. Itu yang universiti perlu lipat gandakan. Maksud saya sekarang ni, kita ada satu entiti besar yang rasmi, iaitu UPM Holding, yang sepatutnya peranannya membantu universiti dalam memperkukuhkan kewangan universiti. Dulu pernah UPM Holding bagi bantuan RM10,000 kepada waris staf yang meninggal. Tapi selepas itu dah tak ada. Sampai sekarang dah tak ada. So mungkin ada dalam kalangan staf, saya yakin ramai, sebab yang jumpa saya ramai, yang nyatakan pandangan kepada saya ramai, apa tertanya-tanya apa sebenarnya peranan UPM Holding.
So universiti perlu setkan satu KPI yang tinggi lah kepada APM Holding untuk memperkukuh kewangan universiti. Mungkin setahun perlu ditetapkan angka-angka tertentu, 10 juta ke 20 juta ke setahun ke, khusus untuk membantu hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan menampung, warga UPM, menampung kebajikan. Betul-betul, betul. Dan yang terakhir sekali, dia juga berkaitan dengan kita punya kemampuan kewangan, iaitu berkaitan dengan kadar rawatan dan kadar tuntutan rawatan perubatan. Sekarang ni kita semua sedia maklum, kadar rawatan kita hanyalah RM45 saja. Sedari-sedari kita pergi ke klinik panel, kalau kita konsult dengan doktor saja, charge-nya sudah bercecah RM35. Itu baru. So kita hanya tinggal RM10 lagi saja untuk kos ubatan dan kos-kos lain. Yeah. So bayangkan kalau kita pergi ke klinik dengan satu sakit, sebagai contoh kalau kita pergi dengan demam sahaja, insyaAllah kita tak tambah apa-apa lah. Tapi kalau kita pergi dengan demam, kita pergi dengan batuk, dan kita pergi dengan sesama, pasti akan ada tambahan. Dan tambahan itu, kita tertakluk pula dengan jumlah tuntutan sebanyak RM60. So besar harapan saya, dan perkara ini pun kita telah angkat oleh MEJ, dan kita tidak akan berhenti untuk mengangkat perkara ini. Sebab ada ahli yang menghubungi saya dalam keadaan menangis, dalam keadaan macam-macam emosi, ada yang tak mampu untuk hantar anak ke klinik, sebabkan situasi sekarang. So saya yakin pihak universiti sedang berusaha untuk memastikan keadaan kewangan universiti kita bertambah baik daripada semasa, dan mohon perkara yang berkaitan dengan perubatan ini diberi keutamaan. So itu daripada saya lah. Nampaknya TP, kita dah sangat baik. Masa sangat mencuburi kita. Saya rasa untuk pusingan akhirnya, kita menjemput TP lah untuk berikan kata-kata terakhir. Terima kasih Saudara Azrul. Saya tak ada lain lah. Saya punya fokus tentang panel penilaian semua manusia. Saya berharap, saya menyeru kepada universiti supaya berilah semula ruang rundingan untuk kami membantu menyelesaikan masalah, bukan menambahkan masalah. Itu saja daripada saya. Okey, Pres, kata-kata terakhir. Okey, ringkas saja daripada saya. Terima kasih kepada semua, khususnya kepada ahli pertama yang terus memberi sokongan yang padu kepada pertama. Tanpa sokongan kalian, pastinya pertama tidak akan boleh bergerak dengan baik. Saya di mana-mana sahaja saya pergi, saya akan beritahu yang pertama ni bukan milik eksklusif saya ataupun bukan milik eksklusif kawan-kawan saya. Pertama ni adalah milik kita bersama. So sama-samalah kita jaga. Ada masalah, ada isu, ada cadangan, jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh hubungi saya, boleh hubungi kawan-kawan saya, dan boleh hubungi MJK yang berada di PTJ masing-masing. Hadir saja ke jabat pertama. So kesempatan ini, akhir kata daripada saya, selamat hari pekerja. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan dan kesihatan kepada kita untuk meningkatkan produktiviti kita, bukan untuk kita tapi untuk kecemerlangan dan kesejahteraan universiti. Terima kasih. Dari saya jom semua bersama ke pertama. Saya doakan semoga semuanya dikurniakan dengan kesihatan yang baik, diberkati segala usaha-usaha, dan dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua berjaya di dunia dan di akhirat, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okay. Malaysia Madani, berilmu, berbakti, menyatu, memperkukuh, memperjuang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.